Kaisang Pangarep dan Erina Gudono resmi menjadi pasangan suami istri. Raut wajah penuh kebahagiaan tersirat pada kedua orang tua, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Presiden secara khusus berpesan kepada sang anak agar tidak terlalu selengean lagi. Alhamdulillah. Pada hari ini handphone kita saksikan ijab kabul telah berjalan dengan baik dan saya dan Bu Iryana sangat senang, sangat bahagia dan kami mendoakan agar Kaisang dan Mbak Erina bisa segera menempuh hidup baru, berpesan, saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis, panjang masa sampai kaken-kaken nina-nina. Gimana? Ini langsung karena harus mempersiapkan diri. Tetapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang. Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Nah, ini sudah punya istri. Saya sampaikan lebih serius sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Saya sampaikan itu. Ya, terima kasih.